Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Untuk lebih menyingkat waktu, yang kami hormati Romo Kyai Haji Romli Sawari, yang kami hormati Romo Kyai Haji Saruti, yang kami hormati Kyai Haji Amrullah Malik Sofi, dan yang kami hormati para alim ulama sepuh bin sepuh, pemuda pemudi serta panitia acara dalam rangka tasyakuran hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 serta memperingati tahun baru Islam yang pada tahun ini jatuh di 1442 Hijriah, serta dalam rangka Haul Akbar yang keempat Desa Banjaranggar ini, mudah-mudahan acara demi acara lancar dan tanpa suatu halangan apapun. Pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat, terutama nikmat iman Islam serta nikmat sehat, sehingga kita semua dalam majelis ini bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka acara yang tadi saya sebutkan tersebut, dan mudah-mudahan dapat berkah dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya sebagai umatnya nanti di yaumul qiyamah mendapat syafaat seperti akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami terutama mengucapkan atas dilantiknya IPNU dan IPPNU, yang dalam hal ini inilah anak-anak kita yang nantinya akan memegang kendali gema syiar Islam di Desa Banjaranggar ini. Mudah-mudahan dengan terbentuknya IPNU dan IPPNU ini bisa memberikan pencerahan khususnya anak-anak muda kita yang ternyata semakin semangat semakin rusak, terutama dengan era globalisasi dan merebaknya terutama HP Android itu yang menjadi kepatuhan kita, dan kendalinya justru terutama justru kalau yang tua-tua malah kurang menyentuh, tapi dari generasi muda ini akan lebih menyentuh karena usianya sepadan, dan itu mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada anak-anak kita yang sebenarnya belum wayahnya menikmati globalisasi yang secara total, dan bisa mengimbangi hal-hal yang negatifnya bisa disingkirkan dan positifnya kita tonjolkan. Itu pesan kami dari perangkat desa dan kepala desa. Mohon supaya ditindaklanjuti dan supaya semangat, semangat ya. Kami tidak bisa memberi paparan yang lebih, kami hanya bisa memberikan informasi dan memberi khususnya pesan-pesan pemerintah yang dalam hal ini Indonesia dan dunia dilanda wabah pandemi Corona. Untuk itu kita semua supaya menjaga protokol kesehatan, dan saya lihat dalam acara ini panitia sudah maksimal memberi protokol kesehatan kepada pengunjung, dan kami apresiasi. Mudah-mudahan selalu dan selalu supaya protokol kesehatan dijaga, karena semakin kesini ternyata Indonesia semakin lebih kondisinya lebih darurat, dan khususnya di Kabupaten Brebes dan lebih khusus Kecamatan Brebes, sekeliling kita sudah merambat. Mudah-mudahan
tidak sampai di Banjaranyar. Sekeliling kita nyata Bu, Pak, ini jangan dianggap remeh karena tidak kelihatan, tapi memang dampaknya luar biasa. Itu kami himbau dan mudah-mudahan untuk menjaga protokol kesehatan tersebut, rencana dalam waktu dekat ini kami dari pihak desa akan membagikan masker kembali kepada masyarakat supaya bisa dijaga protokol kesehatannya, karena ternyata sekarang di mana-mana sudah ada razia masker. Untuk itu desa pun ikut peran untuk lebih masyarakat memegang protokol kesehatan itu sendiri. Itu informasi yang pertama. Dan untuk yang kedua, ini menyangkut kewajiban sebagai warga negara. Bagaimana secara tertulis dan terkini untuk prosentase pajak masih rendah, masih sekitar 60%. Mohon kepada masyarakat secara menyeluruh untuk memperhatikan dan memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Sebab pembangunan negara kita salah satu pilarnya itu dari pajak itu sendiri, dan yang menjadikan Indonesia bisa membangun pada saat ini. Itu saja sebagai informasi dari kami sebagai pelaku birokrasi desa. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Saridin, kami aturkan terima kasih.